Siap. Rock. Siap. Siap. Gap. Penghormatan kepada Komandan Upacara. Pada Komandan Upacara, hormat, lut, tegak, lut. Laporan. Lapor, upacara bendera memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72, Kamis 17 Agustus 2017, siap dilaksanakan. Lanjutkan. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan kepada bendera merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Ada, Bang Merah Putih. Hormat! Hup! Thank you.
mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Ya, para pahlawan, inilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Pembacaan teks Undang-Undang 1945 siap dibacakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusullah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lapor pembacaan teks Undang-Undang Dasar telah dibacakan. Kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Bacaan teks proklamasi yang dilanjutkan pembacaan Pancasila. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Untuk Pancasila, diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan upacara untuk memperingati kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang ke-72. Sudah 72 tahun kita merdeka, tetapi kita harus terus untuk menjaga kemerdekaan kita. Sebagian dari kita mungkin pada tadi malam sudah mengikuti tasyakuran di desanya sendiri-sendiri, di kampungnya sendiri-sendiri, yang merupakan wujud dari rasa syukur kita untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Karena seperti yang dicantumkan di Undang-Undang Dasar 45,
bahwa kemerdekaan itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kedepannya, seperti logo dari Indonesia yang ke-72, bekerja bersama, diharapkan kita bangsa Indonesia untuk dapat bekerja bersama, baik itu dalam segala aspek kehidupan, terutama untuk integrasi bangsa yang semakin lama semakin terkikis. Dan itu merupakan tantangan bagi generasi kita semua dan anak-anak kita. Untuk STIKES sendiri, terutama marilah kita bekerja sama untuk membangun bangsa. Salah satu adalah dari bidang pendidikan tinggi, dengan memberikan kemampuan dan ilmu kita kepada mahasiswa kita, memberikan pengabdian masyarakat kepada masyarakat, dan memberikan sumbangsih kepada negara berupa penelitian. Untuk pada hari ini, kita sebentar lagi akan juga melaksanakan Disnatalis STIKES Banyuwangi, yaitu pada September nantinya. Diharapkan nanti ya, kita ada agenda-agenda yang bisa meningkatkan dari kinerja kita dan juga kemajuan STIKES. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Atas kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyin lana min amrina rasyada. Allahumma a'inni rishdi wa dini syarri nafsi. Rabbi tirli wali walidaya warhamuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga diberikan keselamatan atasmu, rahmat Allah serta berkahnya kepadamu. Kami berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Segala puji bagi Allah. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami. Ya Allah, ilhamkanlah kami kecerdasan, dan lindungilah kami dari kejahatan nafsu kami. Ya Allah, ampunilah kami dan juga orang tua kami, dan sayangilah kedua orang tua kami, bagaimana mereka telah memelihara dan mendidik kami suatu mungkin. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan jagalah kami dari api neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkatilah pemerintahan dan pemimpin kami, serta seluruh aparat pemerintahan kami, agar Indonesia kami menjadi Indonesia yang makmur dan sejahtera. Tanamkanlah kepada diri kami rasa cinta pada tanah air kami. Rahmatilah para pejuang dan pahlawan kami yang telah gugur mendahului kami. Dari yang berbeda ini, jinalah kami bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepada kami. Tanamkanlah ketakwaan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Laporan. Tabor, upacara bendera memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-72, Kamis 17 Agustus 2017. Telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara.
Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan. Semuanya, bubar bersama.